Mereka udah berjuang, kalian tinggal mengisi, harusnya belajar yang bagus, belajar yang sungguh-sungguh, biar berguna bagi pusat dan bangsa. Ini juga kamu cewek, besok itu kamu jadi ibu, bisa mendidik anak-anakmu. Ojo anut-anut, rujak-rujuk, trek-trekan, ke ape. Totoane apa ta? Siap. Siap tempur no, gerakane mbae kok. Lah piye kan mosok meragukan? Pengen delok apa piye? Yo jajal lah. Kok piye carane iki kudu menang? Jajal iki. Ye, tariane, Bro. Walah, tom tenan iki. Lah engko bengi joki paling abot kon di bos. Abot lah kanggone wong jaba. Kanggo mbae, los, Bro. Oke, siap. Cimpret keblen iki. Wah, alah, kuncine nodi iki. Iki apa? Padang karek mau ni padang pleyot radio mani berani. Hutan ini milik cucu kita, jadi yuk kudu dijogo, ojo sampai anak putune dhewe sok ben iku ora ngerti sing jenenge wit jati kaya apa. Kudu dijogo. Nyenggol wong kowe. Ambah rara kok, tak kira nek pitik mabur ning ngarepku. Pitik-pitik apa? Pitik bamu kiper ngono. Ayo tulungi. Lah, bae kenapa kuwi? Ayo ya tulungi. Ayo, tulungi. Ayo, tulungi. Eh, bae. Mbah, mbah. Kenapa, mbah? Astagfirullah. Ana apa iki ya? Kenapa, mbah? Sapa yang nabrak, mbah? Kenapa, mbah? Nom-noman pak motor banter ngono. Ya Allah. Ayo. Alon-alon, Mbah. Njuk riyen, Mbah. Niki, Mbah, njuk riyen. Ya, Mbah. Njuk riyen, Mbah. Ya. Mbah. Pripun, Mbah? Mboten napa-napa. Ya mau iki tak lho, Le. Sekarang
guys, gak apa-apa. Lah aretku karo suketku mau piye le? Pun tak pendet tak jalan teng mriku, Mbah. Maturun yo. Nggih, Mbak tulung. Nggih. Sing pinter. Nggih. Aja kaya nom-noman mau dugal-ugalan. Nggih. Kenal apa ora kowe mau kira-kira? Mboten, Mbah. Mboten, Mbah. Gak apa-apa. Kae lo piye jajal tanggung jawab kowe ngono ki? Yo gara kok. Iya, Mas. Iki jenenge tabrak lari. Lah mbok gak aku. Lah sapa? Iki. Wis, aja tutukaran. Sing wis sing penting bae ora apa-apa. Iya, Mas. Ah, wis ora apa-apa. Piye, Mas? Tanggung jawab em? Gak nggo masker neh. Yo wis, aku tak tanggung jawab. Tanggung jawab piye to, Bos? Emang aku yang ngetengi anak wong. Metengi piye lah awan-awan nak metengi padangi rai ramu kocok ke PK. Sorry Bos, silap. Angel, gak usah debat kalau DPR Senayan ae. Kaya undang-undang Omnibus Law ora juntrung parake. Oh. Malah tuh geger dhewe iki lho, Mbak, apa ni? Kon Mbak niki diunjuk riyen sepurane nggih. Nggih, ya wis. Kalian semua itu adalah generasi penerus bangsa. Nak pengen golek perhatian niku yo kudu dengan prestasi yang bagus. Aja kok ugal-ugalan, trek-trekan. Ape opo arep melok balapan liar kok? Nggih, Mbah. Malam Minggu iku do ngetrek. Wis sepurane nggih, Mbah. Wis, ora apa-apa. Sing penting aku ya ora apa-apa kok ricat-ricat. Sing tak pesene bae ya iku mau sing ati-ati dalan wis digawe alus iki ora terus kok mbak nggo ugal-ugalan. Dalan digawe alus iku ben transportasi ngangkut ekonomi hasil pembangunan ben lancar. Dadi petani yo iso menikmati hasil panen dengan harga terjangkau. Ngene iki kabeh perjuangan para leluhur kayak tugu iki, tugu peringatan kanggo pahlawan korban keganasan PKI zaman revolusi Medun Afer. Ini Bapak Sunandar, nah ini Kolonel Infanteri Angkatan Darat, karena tidak mau bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia, mereka diculik. Dan termasuk ini Bapak R. Agil Kusuma. Yo ini mereka mempertahankan cita-cita luhur bangsa Indonesia, mempertahankan Pancasila, sehingga menjadi korban keganasan ini apa Partai Komunis Indonesia ini. Jadi kalau mereka sudah berjuang, kalian tinggal mengisi, harusnya belajar yang bagus, belajar yang sungguh-sungguh biar berguna bagi nusa dan bangsa. Ini juga kamu cewek, besok itu kamu jadi ibu, bisa mendidik anak-anakmu. Ojo anut-anut, rujak-rujuk, trek-trekan ke ape. Ya wis saiki bae wis awake yo wis rada enteng kok tak ndang balik. Mun Mbah sukete mungkin tak terke nggih. Oh iya, aja lali belajar di rumah karena ini masa pandemik, tetep kudu sinau, metu-metu kudu nganggo masker. Bae ngarit yo nganggo masker. Nah, iki kudu nganggo masker. Nah, oke. Okay. Sepakat tetep jaga protokol kesehatan. 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Penghormatan pada arwah para pahlawan. Hormat.